Oke, hari ini kita bakal lanjut lagi. Aduh, gue udah nunggu banget sumpah episode dari Oshinoko episode kedua. Ya, ternyata episode 1 kemarin itu yang durasinya 82 menit itu ternyata prolog doang. Oh my god, 82 menit prolog doang, dan itu ternyata cerita tentang balas dendamnya si Aqua alias si dokternya ini. Dia mau balas dendam sama bapaknya sendiri dong. Jadi kayak wow, secara alur lumayan dark ya, karena ya antara keluarga-keluarga begini gitu. Dan sekarang episode keduanya sudah masuk ke fase Ruby dan Aqua dewasa, yang dimana kayaknya SMA sih, gak mungkin SMP, SMA sih menurut gue. Lanjut aja, gue udah nunggu banget. Let's go. Oh, ini opening ya. Oke, lagunya ini opening ya. Oh ya, opening ini. Ruby lucu banget sih, serius. Mirip banget sama Ai. Ini mukanya kayak kucing yang ini. Ah, gue tahu nih bocil ini nih. Waktu kecil ini beliin anjay. Oke, openingnya seru. Wah, kok openingnya dark ya? Gelap ya? Heh, Ruby jadi idol. Grup idol besar audisi perekrutan anggota baru. Oh, audisi grup idol. Nah, ini Ruby kayaknya mencalonkan diri. Jumlah pelamar, wah, 136 orang. Seleksi pertama. Oh, wawancara. Lulus dia. Hasil ditunda. Oh, ini langsung skip ya. Mirip Ai loh, serius deh. Gue feeling gue Ruby ini bakal jadi idol sih. Ruby Hoshino. Eh, kenapa pada nengokin dia? Ya. Kapan ya mereka tahu ya kalau mereka saling kenal gitu di masa lalu? Keren. Oni-chan. Game
Bisa-bisanya mikir kayak gitu. Pensiun. Ya, dipantau terus. Telah lulus dari karir dola, tingkat kelangsungan hidup di industri. Wow, langsung dia mati kayak gitu. Oh, masih nerus dia jadi acting. Masih nerus acting ya dia. Oh, mereka di bubar 2 tahun berikutnya. Tapi pulas bisnis pemasaran. Ya, lagi masa-masa jayanya itu. Ya, benar. Ruby mirip banget Ai lo, serius lah. Diterima dong. Oh, gagal. Oh, sogok menyogok. Dari ini sutradara dikenal aku dari Bocci loh. Oh, aku wah yang ini. Kenapa enggak dibolehin? Oh, takut. Wah, kok aku jadi dark banget ya sekarang ya? Ada yang nawarin.
Tapi kayak abal-abal lah. Semudah itu? Penipuan gak sih takutnya? Oh, dia udah sayang ternyata juga sama Ruby. Apa tuh? Aku nyamar jadi siapa? Aku ganteng. Oh, mau ngecek perusahaan yang tadi ngerekrut si Ruby. Wah, ganteng banget loh. Wah. Oh, nanya-nanya. ¥100.000. Wow. Hobi dong. Wah, gak baik banget sih. Wah, dalam satu grup ada yang kayak gitu-gitu, wah. Iya. Kayak satu grup, kalau satunya itu lebih populer ya udah pasti bakalan grup itu juga naik. Matanya langsung hitam gitu loh. Ya, di belakang kayak langsung itu nggak teamwork gitu.
Dia baik sih, ibu ini. Tuh, Ruby tuh mirip banget Ai loh. Dunia idol tuh emang susah gitu loh, maksudnya gak semudah itu, berat. Oh, mereka mau buat, oh bikin idol sendiri. Keren, keren, keren. Aku juga santai-santai aja kalau perusahaan yang dia yang ngelola gitu. Oh ternyata tetap dukung sih, cuman ya karena nggak percaya sama perusahaan lain ya gitu. Menurut sebuah rencana. Matanya hitam lagi. Identifikasi DNA yang masih besar. Dia dokter, jadi kayak ya gampang lah. Salah satu dari kerumunan, ya nggak apa-apa. Wah. Ini nasihat indukan pria parubaya yang telah mengejar mimpi-mimpi. Aku hanya bertemu sekali, jadi dengarkan baik-baik. Apa tuh? Setiap orang berhak bermimpi. Oke. Bagaimana kau bisa menang jika tidak memenang? Kaget. Hehehe.
Parah. Sutradara tahu tahu nggak sih kalau dia anaknya Ai? Iya. Demikian nanti tentang oleh satu atau dua kegagalan katakan. Wah. 10 tahun terlalu dini untuk memasang wajah yang mengalami. Wah iya benar sih. Stres lah. Apa tuh? Masuk aja gitu. Tidak hanya oke, okay, dia hanya beberapa sekolah. Oh, sekolah seni. Tidak bisa dimasuki oleh murid manapun, kandidat harus memberi bukti artis di agensi. Oh. Ya. Yeah. Tes. Dia kan reinkarnasi jadi kayak tes kayak gitu be aja gitu. Pernah diterima di Universitas Kedokteran Nasional Tokyo. Wow. Karena udah ada pengalaman juga. Oh, ketemu yang ini bocil ini. Iya, yeah, bocil yang ini nih. Oh, Kana. Oh, udah habis. Sumpah opening sama endingnya enak-enak. Udah, abisnya gitu. Langsung cut. Fix ketemu Kana. Kana ini berarti bakal satu sekolah sama Ruby. Secara dia aktor cilik. Padahal si Kana niatnya kayak, aku akan buktikan kalau aku tidak akan kalah dari kamu. grafiknya bagus. Thank you.
my god, seru banget, seru banget, seru banget. Ini episode keduanya udah jelas ya. Jadi kayak si Aqua nggak mau Ruby ke perusahaan idol yang dia nggak percaya, kayak bener-bener memprotek adeknya gitu, kayak jangan sampai jadi kayak si Ai ini punya fans yang fanatik gini-gini. Udah gitu labelnya tuh label-label yang ece-ece gitu, ya layaknya kakak gitu. Tapi mereka belum tahu ya nggak sih, karena dua-duanya ini kan reinkarnasi, mereka belum tahu gitu identitasnya masing-masing di masa lalu ya. Itu mungkin jadi PR buat di, gua nggak tahu bakal terungkap apa enggak. Jangan spoiler, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke semua makhluk dunia ini. Gua bakal balik lagi di episode berikutnya, oke? Dadah, cheese.